Ngarai Sianok adalah sebuah lembah curam-jurang, yang terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi, di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku, dan berakhir di Kecamatan Palupu. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini, membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter, dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang patahan Semangko. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi, sinklinal, yang dialiri batang Sianok. Batang berarti sungai, dalam bahasa Minangkabau, yang airnya jernih. Di zaman kolonial Belanda, jurang ini disebut juga sebagai karbowengat atau kerbau sangat, karena banyaknya kerbau liar yang hidup bebas di dasar ngarai ini. Pesona keindahannya sering disamakan dengan keindahan Grand Canyon Colorado, Amerika. Dan untuk kelestarian alam di kawasan Ngarai Sianok, maka ditetapkan statusnya menjadi Geopark Ngarai Sianok.